Buah manja. Buah manja asli yang ada di Indonesia adalah bael atau aigle marmelos. Di Jawa, tanaman manja tumbuh di dataran rendah, terutama di kawasan yang beriklim sangat kering. Kawasan sekitar Mojokerto merupakan habitat tanaman manja. Pohon manja bisa mencapai tinggi sampai 20 meter. Kayu manja sangat keras. Tajuknya mirip dengan tanaman kawista dan asam keranji. Hanya saja, daun manja agak sedikit lebih lebar. Bunga manja sangat harum. Ketika tanaman ini berbunga, aroma wanginya bisa tercium dari jarak yang cukup jauh. Buah manja berbentuk bulat agak lonjong, dengan tonjolan di bagian pangkalnya, kulit halus, dan berwarna coklat gelap. Diameter buahnya berukuran 5 sampai 12 cm. Adapun kandungan dari buah manja. Beberapa bahan kimia yang terkandung dalam manja diantaranya zat lemak dan minyak terbang yang mengandung linonen. Daging buah manja mengandung substansi semacam minyak balsam, furocoumarins, sorален, dan marmelosin. Akar manja mengandung sorален, antotoksin, metilcopoletin, copoletin, decuricinol, haplonin, dan aigelinol. Khasiat dari daun manja. Daun manja berkhasiat untuk obat luka, obat gatal, dan obat demam. Buahnya untuk mengobati diare, sedangkan akar dan kulitnya untuk mengatasi hipokondria atau kecemasan yang berlebihan terhadap satu atau beberapa penyakit. Demikian khasiat dan manfaat dari buah manja. Jangan lupa like, comment, and subscribe.